Oke, sobat BAM Inspiration Channel dan Batas Media 99, melanjutkan laporan tadi, kami saat ini sudah berada di Desa Sumbersari di lereng Gunung Semeru. Sudah sangat dekat sekali, bisa dilihat di sebelah kiri, kita sudah jauh lebih dekat lagi naik ke atas bersama tim relawan Malbar, masyarakat dari Malang Barat sedang melakukan kerja bakti membersihkan Masjid Nurul Huda di Desa Sumbersari. Bisa dilihat di sini ketebalan abunya bisa sampai 1-2 cm sedang dibersihkan warga. Dahsyat sekali dampak dari erupsi Gunung Merapi. Dan juga di belakang ini bisa dilihat lahan pertanian warga, yang untuk yang ini adalah pertanian cabai. Semuanya, hampir semua tanaman mati dikarenakan erupsi itu. Dapat dilihat lapisan debu yang masih berada di permukaannya menyebabkan kondisi tanaman menjadi tidak baik dan banyak diantaranya menjadi rusak dan gagal panen. Dan juga beberapa informasi tadi kami dapatkan dari relawan-relawan yang ada di sini, bahwasannya warga sebenarnya untuk keperluan berupa bahan pokok, pakaian, dan bahan pokok lainnya itu sudah terpenuhi. Mungkin untuk sumbangan atau donasi dari kategori tersebut bisa dialihkan ke dalam kategori lain seperti peralatan-peralatan untuk pembersihan, sapu atau cangkul, atau keperluan lainnya untuk pembersihan dampak dari erupsi itu sendiri yang mungkin saat ini lebih diperlukan oleh warga, dan juga rumput tadi sebagai konsumsi hewan ternak mereka. Sekian laporan dari saya, Malik Abdulaziz, dari tempat kejadian Masjid Nurul Huda Sumbersari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.